Famidi restock 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya lagi ada di Famidi dan ini matchbox yang seri terbaru nih, Lot Q. Wah, ada Volkswagen Karman, bro. Karman. Mini Cooper. Terus ada Ford Cargo. Cakep-cakep, bro. Mazda CX-5 gue lagi. Wih, ini gue cari nih. Premier Sedan. Terus Nissan Junior. Pick up. Ini panen nih ya. Ini satu lagi. Ini apa nih, Cadillac Fleetwood. Wah, ini juga oke. Golden. Mantap. Gila nih, Alfa Midi restock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Waduh, gila, pacur nih. Dan borong nih matchbox. Yuhuu, akhirnya tadi gue sempet hunting di Alfa Midi dan ternyata gue borong. Ini baru pertama kalinya kayaknya gue borong sampai segini banyaknya ini. Mantap banget. Dan jumlahnya kalau salah tadi ada 13 matchbox. Dan kali ini Alfa Midi lagi restock matchbox lot terbaru, yaitu lot Q. Dan kira-kira saya dapat apa aja, nanti kita bakalan review bareng-bareng. Kita cek, kita bongkar isinya apa aja ya. Jadi pokoknya mantul-mantul jiwa lah pokoknya. Dan sampai, kenapa saya sampai nyerok semua itu, karena bagus-bagus ini lot Q ini. Oke, kira-kira apa aja ya. Yuk, kita langsung buka aja. Oke, langsung kita buka aja nih plastik Alfa Midinya. Dan tadi kita dapat apa aja. Banyak banget, bray. Yang pertama, langsung bintangnya ini, Mini Countryman. Cakep, satu. Terus ada, nice, 62 Nissan Junior dengan warna baru merah. Wow, cakep. Terus, ini cakep nih, 51 Willys Jeep Pickup. Wow, ini lumayan agak klasik gitu ya, cakep detailnya. Terus, ini dia, the Mercedes Benz G63 AMG. Sick. Wow. Keren, bray. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Wow, ini Ford Cargo. Keren, Ford Cargo. Wow, cakep detailnya ya. Mantul jiwa. Terus ada Jeep Willys lagi. Terus Ford Cargo lagi. Jadi tadi tuh ada dua-dua kalau nggak salah sih ya. Oke. Terus ada apa lagi? Ini ada Volkswagen Type 34 Karman Ghia. Wow, Karman Ghia, coy. Nice, keren, bray. Terus selanjutnya, ini yang gue cari banget nih.
klasikannya nih, Plymouth PC Sedan Police, bray. Ini klasik banget, gue suka banget nih. Dan ini ada dua, bakal gue los. Jadi ini adalah warna baru, sebelumnya saya udah punya nih, yang klasik nih. Nah, ini dia Police Matchbook warna coklat, dan ini warna hitam. Bagus nih buat tambahan koleksi klasikan gue. Terus selanjutnya, ini juga cakep, ini unik juga dan berat lumayan ya. Ini ada Pop King. Sebenarnya ini nggak tahu sih mobil apa gitu kan. Cuma lisensi mesinnya mobil-mobil apa nggak tahu. Cuma unik, dia tuh kayak yang toilet gitu ya, mobil toilet atau kayak apa ya. Dan detailnya bagus loh, cakep banget loh. Sampai ada ban apa? Serepnya juga ada di sini nih. Wow, nice. Keren, body diorama, cakep nih. Terus selanjutnya, sama, ada dua juga. Okay, terus yang terakhir ada, tetap sama, ada Kobe Karman Gita. Okay, jadi total semuanya itu ada 13. Dan cuma sayang banget gua gak dapet. Gak tahu kenapa ya, kok bisa gak ada Subaru Sambar truck-nya ya. Padahal nih, ini udah lengkap banget sih nih, matchbox-nya ini ya. Kok bisa nggak ada nih, padahal ada semua nih. Tadi gue cek juga ada Cadillac, gue tinggal Cadillac ya. Terus ada Mazda CX-5 yang warna merah, juga gue tinggal ngambil. Gue ambil yang ini aja sih yang gue suka nih, dari real car semua. Wow, cakep nih. Okay, gitu aja. Wow, intinya lumayan nih, Alfa Midi lagi restock pokoknya. Mantap jiwa pokoknya sini. Akhirnya tadi gue udah buka bingkisan ya, belanjaan gue di Alfa Midi tadi. Dan gue borong ada 13 matchbox baru dari lot Q 2019. Dan kebetulan isinya tuh mantul-mantul banget. Jadi gue gak pikir panjang buat borong semuanya ini. Walaupun mungkin sekarang lagi tanggal 2 ya. Untung aja gue udah nyetok mie sih kayaknya. Okay, jadi buat teman-teman semuanya yang mau hunting sekarang, silakan hunting aja di Alfa Midi terdekat. Karena matchbook udah restock, bray. Ini keren-keren banget, bagus-bagus banget sumpah. Gue sampai bingung nanti milihnya, makanya gue beli semua aja dah. Ada 13, sebenarnya total tuh ada 24 dalam satu lot. Sebenarnya yang lain juga bagus-bagus sih. Oke, jangan gue pilih yang double-double kayak gini, buat salah satunya buat saya lose gitu kan. Jadi intinya kalian kalau pengen hunting silakan hunting, mumpung momennya lagi di stock, silakan di Alfa Midi. Okay, gitu aja. Cuma saya bakal ingetin lagi buat teman-teman semuanya, jangan lupa nih tanggal 3, 1 Agustus dan 1 September di Balai Kartini ada acara Tomochi Fair. Okay, jangan lupa, gue bakalan datang ke sana 2 hari berturut-turut, bray. Okay, gue bakalan bikin liputan di sana dan pastinya kita bisa ketemu di sana, bisa hunting bareng. Okay, dan juga buat teman-teman semuanya yang pengen tahu harga tiketnya itu ada 30.000 bayarnya ya, sama lah seharga matchbox atau Hot Wheels satu pieces. Jadi murah sih sebenarnya. Dan juga kalau teman-teman yang pengen beli tiketnya bisa langsung aja di on the spot di sana langsung, atau mungkin juga mau via online ada di kiostik.com. Okay, nanti saya kasih linknya di deskripsi untuk pembelian tiket secara online ya. Okay, dan ngomong-ngomong soal tiket, gue bakalan bagi-bagi tiket buat kalian. Ini bukan sembarang tiket, bray, yang bakalan gue bagi. Ada 5 orang beruntung yang bakalan gue kasih special tiket invitation. Jadi itu semacam kayak khusus, tiket khusus undangan dari gue. Nanti yang mendapatkan itu nantinya bakalan mendapatkan jalur khusus sendiri buat masuk. Jadi nggak perlu antrian gitu. Jadi ada jalur khusus untuk invitation tiketnya di situ. Dan gue bakalan bagiin tuh 5 orang. Dan juga ada gue bagiin kaos juga dari Tomochi Fair. Dan pokoknya seru, nanti tungguin aja giveaway-nya di Instagram gue. Yang belum follow Instagram gue, langsung follow Instagram gue aja, karena gue bakalan ngadain quiz ataupun giveaway lah semacamnya itu di Instagram gue.
Oke, jadi teman-teman yang memang mau datang ke Tomochi Fair nanti tanggal 31 ataupun tanggal 1 September nanti bisa ikutan giveaway gua yang hadiahnya 5 tiket invitation dari gua dan juga ada 2 kaos dari Tomochi Fair. Dan kenapa gua bilang itu harus orang yang bisa datang ke Tomochi Fair? Karena nanti gua bakalan kasih hadiahnya itu pas di Tomochi Fair-nya, seperti kaos dan sebagainya dan juga tiket. Gue bakalan kasihnya pas lagi di acara Tomochi Fair di sana. Jadi kita ketemu di sana, kena kasih hadiahnya. Jadi jangan lupa buat ikutan nanti dan follow Instagram gue, juga follow Instagramnya Tomochi Fair Indonesia karena ini adalah yang mengadakan acara besar ini. Oke, gitu aja. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, sama komen. Ditunggu video-video selanjutnya. Tetap Gibah Hunting. Dan salam Dekester. Bye-bye.